doang. Dia mau ngalahin Berita Sapien kok. Untuk acara yasinan dan tahlil 7 harian mendiang almarhumah sebenarnya nggak ada persiapan khusus. Tapi ya kita di rumah sebenarnya mempersiapkan saja untuk mungkin ada keluarga atau saudara atau kerabat terdekat dari mendiang yang hadir. Karena secara khusus kami tidak mengundang, tapi kalau memang mereka meminta untuk datang ya dipersilakan gitu. Tidak dihentikan niat baik dan keikhlasan. Jam berapa tuh? Besok itu 7 harian kan ada dibagi jadi 2 sesi. Mungkin nanti ada sore setelah bada asar. Itu khusus untuk ibu-ibu dan perempuan gitu. Nanti setelah bada isya laki-laki dan keluarga kerabat yang terdekat gitu. Jadi kalau sore sampai kabar hari ini barusan juga terima kabar bahwa mungkin yang hadir nggak banyak ya, sekitar 15-20 orang, tapi itu link Zoom dibuka sampai ada sekitar 3.000 orang. Gitu. Terus makam kemarin kabarnya sudah dikasih rumput kan? Kapan? Iya, itu jadi diberikan rumput supaya rapi. Itu juga ide dari teman mendiang gitu. Karena ya namanya juga kan mereka adalah orang-orang yang bekerja di event organizer, di wedding organizer, mereka biasa menata untuk memberikan kerapihan, kepantasan lah. Jadi kemarin juga Dewi berangkat aja tuh sendiri. Saya juga kaget-kaget gitu, ditelepon gitu. Wah, pasang rumput, oh iya udah, wah udah disiapin gitu. Ya itu cuma kerabat ini menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada mendiang gitu, ingin berbuat sesuatu gitu. Terus Om Dewi sendiri untuk ziarah tuh kapan rencananya? Mungkin nanti hari ke-8 kita akan ke makam, jadi habis yasinan malam paginya mungkin insya Allah kita semua rame-rame jadi ke makam gitu. Jadi memang bukan karena apa juga, kita lebih untuk di rumah dulu gitu, untuk kirim doa, untuk biar ya semua saling menjaga ya, kita saling menjaga gitu. Hampir sudah mau 7 hari ini, ada kemimpian gitu nggak sih? Oh, biasanya kan orang anak atau istri gitu, Om Dewi sekelibat atau apa gitu, sudah ada seperti apa Om? Kalau teman-teman sih, yang saudara yang nginep di sini sudah kemimpian gitu ya, tapi ya buat saya ya itu gambaran mereka gitu, mimpi mereka. Tapi kalau saya pribadi sih sampai detik ini, saya nggak diberikan mimpi apa-apa gitu, cuman karena amanah dari mendiang sudah ya, cukup banyak yang saya terima dan insya Allah saya bisa jalanin. Ya artinya saya sih secara pribadi sudah mengikhlaskan gitu, jadi sudah biar lebih ringan lah untuk saya maupun anak-anak gitu.